Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi memberikan nama Maung untuk kendaraan taktis operasional TNI. Peresmian Maung atau Harimau sebagai nama kendaraan taktis atau rantis operasional TNI dilakukan oleh Presiden Jokowi usai memberi pengarahan dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2023 yang digelar tertutup dan internal di Jakarta. Menhan pun sempat mengajak Presiden Jokowi berkeliling melihat pameran alat utama sistem persenjataan atau alutsista dengan mengendarai rantis Maung. Selain rantis Maung, sejumlah alutsista dipamerkan di acara Rapim Kemhan 2023, di antaranya kendaraan tempur Harimau dan Anoa, teropong bidik buatan PT Pindad, dan senapan serbu SS-2.